Assalamualaikum, saya Ed Fauzal. Kali ini saya nak berkongsikan macam mana cara saya membaca literature. Literature boleh jadi buku, thesis, publication. Saya ni seorang dyslexic, maksudnya saya punya masalah membaca, menulis dan mengira. Tapi kerja harian saya ni perlukan kemahiran ni. Kerja-kerja dalam bidang R&D yang saya buat ni, membaca adalah sangat penting. Ini kerana ini bantu untuk saya memahami konsep. Juga kadang-kadang saya perlu belajar teknik yang digunapakai oleh antarabangsa, pengkaji antarabangsa. Mau tak mau, kenalah juga baca, paksa diri. Jadi ini cara dia. Cara saya adalah saya mulakan dengan imbas, saya scan dulu, kemudian saya score. Lepas pada tu baru saya baca. Saya mulakan dengan mengimbas satu literature. Cara dia adalah saya baca tajuk, baca abstrak. Saya baca perenggan terakhir bahagian pengenalan atau introduction. Dan saya baca kesimpulan atau conclusion. Tahukah anda, aim dengan objektif atau fokus satu-satu kajian atau penulisan tu biasanya ditulis pada perenggan terakhir pengenalan. Cuba semak. Dah scan tadi tu, kemudian saya score berdasarkan berapa nak relevannya tadi penulisan tu. Jadi saya kasih lah 4/5 ke 2/5 sebagai contoh. Dah kasih score, saya akan cari lagi literature-literature lain dan ulangi proses yang sama. Bila dah ada banyak literature dalam tangan, baru saya akan mulakan bacaan penuh. Saya akan mulakan dengan yang paling relevan dulu. Sewaktu membaca, saya akan baca aim and objective, akan keluarkan aim objective kerja tersebut, demi contribution dan outcome. Juga saya perhatikan cara, method dan finding penemuan. Tak ketinggalan, saya juga akan menulis pendapat saya sendiri. Kita semua ada pendapat sendiri kan? Jadi bila kita tulis personal argument ni, barulah sel-sel otak kita berhubung. Dengan cara macam ni, saya memupuk minat membaca diri saya sendiri dengan cara baca benda yang paling relevan dengan kerja. Jadi yang kurang relevan, kita baca kemudian-kemudian. Jadi cubalah cara saya ni. Dan jangan lupa kongsikan pengalaman anda. Like dan boleh follow saya di Facebook dan subscribe saya di YouTube. Terima kasih. Jumpa lagi.